Makin ngeri, Korut tembak dua rudal balistik respon latihan AS Korsel. Korea Utara kembali meluncurkan dua rudal balistik jarak pendek pada Senin 27 Maret di tengah latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Militer kami mendeteksi dua rudal balistik jarak pendek ditembakkan dari sekitar daerah Chungwa di Provinsi Hwanghae Utara dari pukul 07.47 pagi ke arah Laut Timur. Demikian laporan Kepala Staf Gabungan Korsel yang dikutip AFP. Militer kami telah memperkuat pengawasan dan kewaspadaan terhadap peluncuran tambahan sambil mempertahankan postur kesiapan penuh melalui kerjasama yang erat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Jepang juga mengonfirmasi peluncuran rudal tersebut. Pejabat Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan dua rudal itu terbang pada lintasan yang tidak teratur sebelum jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Demikian laporan media Tokyo. Ini merupakan yang kesekian kalinya Korut meluncurkan rudal dalam beberapa pekan terakhir, ketika AS dan Korea Selatan menggelar latihan militer besar-besaran. Pada Jumat lalu, media pemerintah Pyongyang mengklaim program bersama AS Korsel tersebut merupakan latihan untuk menduduki Korut. Pyongyang kemudian menggelar latihan militernya sendiri sebagai tanggapan. Latihan itu mencakup uji coba penembakan drone bawah air berkemampuan nuklir dan peluncuran rudal balistik antar benua kedua tahun ini. Media pemerintah Korut KCNA juga melaporkan bahwa latihan drone nuklir bawah air yang diawasi langsung oleh Kim Jong-un itu untuk memperingatkan musuh akan krisis nuklir yang sebenarnya. Senjata itu diklaim mampu secara diam-diam menyusup ke perairan operasional dan membuat tsunami radioaktif skala super untuk menghancurkan kelompok angkatan laut dan pelabuhan operasional utama musuh. Pyongyang selama ini masih memandang latihan militer gabungan AS dan Korsel sebagai persiapan untuk menginvasi wilayahnya. Mereka pun berulang kali memperingatkan bakal mengambil tindakan luar biasa sebagai tanggapan. Korea Selatan dan Jepang melakukan latihan pertahanan rudal bersama pada Senin, 17 April 2023, yang bertujuan untuk melawan persenjataan nuklir Korea Utara yang berkembang. Angkatan Laut Korea Selatan mengatakan latihan tiga arah pada Senin berlangsung di perairan internasional di lepas pantai timur negara itu dan berfokus pada penguasaan prosedur untuk mendeteksi, melacak, dan berbagi informasi tentang rudal balistik Korea Utara yang masuk. Latihan satu hari itu melibatkan kapal perusak Aegis dari masing-masing negara. Tujuan latihan ini adalah meningkatkan kemampuan respon kami terhadap rudal balistik dan memperkuat kemampuan kami untuk melakukan operasi gabungan karena ancaman nuklir dan rudal Korea Utara terus meningkat, kata juru bicara Angkatan Laut Korea Selatan Jang Do-yong. Seperti dilansir AP Selasa 18 April 2023, AS dan Korea Selatan juga meluncurkan latihan bilateral terpisah pada Senin yang melibatkan sekitar 110 pesawat tempur, termasuk jet tempur F-35 canggih. Latihan akan berlanjut hingga 28 April. Dua rangkaian latihan tersebut dapat memicu tanggapan agresif dari Korea Utara yang memandang latihan militer AS dengan sekutu Asia sebagai latihan invasi. Korea Utara telah menggunakan latihan seperti itu sebagai dalih untuk mempercepat pengembangan senjatanya sendiri, menciptakan siklus tit for tat yang telah meningkatkan ketegangan dalam beberapa bulan terakhir. Senin malam, Panglima Tentara Korea Utara dan orang dekat Kim Jong-un Ri Byung-chul memperingatkan bahwa AS harus segera menghentikan provokasi politik dan militernya yang membuat Korea Utara gelisah. Jika AS tetap melakukan tindakan yang membahayakan lingkungan keamanan di semenanjung Korea dengan mengabaikan peringatan berulang kali oleh Korea Utara, Korea Utara akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengekspos krisis keamanan yang lebih jelas dan ancaman yang tidak dapat diatasi, tegas Ri Byung-chul dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah Korea Utara. Tanpa menyebutkan latihan yang dimulai Senin, Ri Byung-chul menuduh AS dan Korea Selatan telah melakukan serangkaian latihan militer gabungan skala besar yang menyimulasikan serangan nuklir pendahuluan dan perang habis-habisan melawan Korea Utara. Dia juga mengkritik AS karena menyerukan pertemuan Dewan Keamanan atau DKPBB untuk membahas peluncuran ICBM berbahan bakar padat oleh Korea Utara, mengatakan negaranya menggunakan haknya untuk membela diri.
peningkatan kerjasama trilateral AS Korsel dan Jepang. Resolusi DKPBB melarang Korea Utara terlibat dalam kegiatan balistik apapun. Namun DKPBB telah gagal menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara karena ditentang oleh China dan Rusia. Meskipun negara itu telah melakukan serangkaian uji coba rudal balistik sejak awal tahun lalu. Uji coba senjata Korea Utara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejauh ini telah melibatkan lebih dari 100 rudal dari berbagai jangkauan yang ditembakkan ke laut sejak awal tahun 2022. Saat negara itu berupaya membangun persenjataan nuklir yang dapat mengancam Korea Selatan dan Amerika Serikat. Para ahli mengatakan Kim Jong-un ingin menekan AS agar menerima Korea Utara sebagai kekuatan nuklir yang sah dan berharap dapat merundingkan pelonggaran sanksi dari posisi yang kuat. Sebelumnya AS dan Korea Selatan juga melakukan latihan lapangan terbesar mereka dalam beberapa tahun pada Maret dan juga mengadakan latihan angkatan laut dan udara terpisah yang melibatkan kelompok tempur kapal induk AS dan pengebom B-52 berkemampuan nuklir. Ancaman nuklir Korea Utara yang meningkat turut mendorong Korea Selatan dan Jepang meningkatkan kerjasama keamanan mereka dan memperbaiki hubungan yang sempat tegang akibat perselisihan perdagangan dan sejarah. Pada Senin, Korea Selatan dan Jepang mengadakan pertemuan keamanan pertama para diplomat senior dan pejabat pertahanan setelah jeda 5 tahun. Menurut Kementerian Pertahanan Seoul, dalam pertemuan tersebut, Seoul dan Tokyo membahas program nuklir Korea Utara dan kerjasama trilateral dengan AS. Staf gabungan Jepang dalam pernyataannya menekan perlunya memperkuat kerjasama trilateral karena lingkungan keamanan di sekitar Jepang semakin parah menyusul aktivitas rudal Korea Utara.